guys, selamat buat kalian yang sudah menang hadiah giveaway sebelumnya dari aku. Tapi buat yang belum kebagian, tenang aja karena hadiahnya sudah kita tambah. Ada tambahan handphone dan juga ada laptop buat kalian yang sedang sekolah dari rumah dan juga bekerja dari rumah. Caranya gampang, tinggal subscribe channel YouTube aku di Yudis Ardana, follow Instagram aku di @yudisardana, dan juga tulis komentar nama Instagram kalian di video-video terakhir aku. Semoga beruntung. Sudah lama saya tuh nggak pergi ke tempat yang namanya pasar malam, guys ya. Kita merindukan detik-detik dimana kita bermain seru-seruan di pasar malam. Biasanya kalau kalian pernah pergi ke pasar malam, di sana tuh ada banyak sekali tempat yang disebutnya tuh arena ketangkasan. Nah itu dia guys ya, kita bisa main-main di pasar malam. Pasti seru banget, kalian tahu nggak yang lempar, jatuhin kaleng, masukin gelang ke dalam botol, semacam itulah teman-teman ya. Dan hari ini tim Yudi sudah membuat nih salah satu permainan yang biasanya kita temuin di pasar malam, yaitu bola gelinding ya. Saya nggak tahu namanya, langsung aja inilah dia permainannya. Nah ini sudah dibuat, ini keren banget guys, ini hasil karya tangan ini ya. Iya, masa kaki. Iya benar ya, masa kaki. Ini sebenarnya cuma dibuat dari papan yang tebel, terus dikasih paku ya. Nanti bolanya akan ditaruh di sini dengan pakai bola gitu, digelindingin. Nah nanti di bawah sudah ada skornya. Teman-teman bisa lihat dulu di bawah ini ada 9 lubang ya, ada 9 lubang. Satu lubang adalah jackpot dengan poin 100. Ini poin terbesar. Di sebelahnya itu ada 2 lubang yang nilainya 50 dan 50. Di luarnya lagi tuh 30. Di luarnya ada 20, 20 dan paling pinggirnya itu 10. Jadi, kali ini di tempat ini saya akan membuat yang namanya kompetisi turnamen. Oh, turnamen lagi. Turnamen. Jadi ini dia, kita sudah mengundi secara acak. Jadi ada 8 peserta yang akan main ini kali ini. Jadi peraturannya tiap orang itu dapat kesempatan 3 kali. Oh, 3 kali ya. 3 bola. Okay. Ya, biasanya kan gitu. Bayar dapat 3. Kali ini enggak bayar kan? Kali ini enggak bayar. Gratis. Gratis. Ini pakai bola kan, bolanya. Pakai bola. Nah, ini bukan tomat nih. Oh, sorry salah ngambil. Coba gini. Gak bisa nyangkut. Gak bisa. Nah, ini dia. Kita nanti pakai bola ini. Ini bola karet. Supaya dia bisa mantul-mantul di paku. Jadi tiap peserta dapat 3 ini, kita catat skornya. Ya. Okay. Skornya yang menang maju ke babak berikutnya. Oke, kira-kira siapa yang menang, kalian boleh tulis komen di bawah. Kalian dukung siapa? Oke. Okay. Dia Yogi, keren banget nih. Tony Stark nih. Langsung aja, caranya bola ditaruh di atas. Tapi ada ini, kita sudah mencoba beberapa kali. Kalau bolanya nggak nyangkut di sini, bolanya keluar ring gitu ya. Kosong berarti skornya. Bola yang pertama buat Yogi, silakan. Siap Gi? Siap. Satu, dua, tiga. Oke, kita lihat bolanya sudah meluncur langsung saja. Kayaknya dia bakal jatuh ke 10. Masuk ke 100. 50. Oke, bola pertama Yogi 50 poin. Oke, Gi, bola kedua Gi. 1 2 3. Oke, bola kedua sudah mulai meluncur langsung saja turun. Langsung ke pojok ke kanan 10. 50 lagi guys. Yogi kayaknya hokinya di sini dia. Dia sudah 2 kali masuk lubang yang ini. Bola terakhir buat Yogi. 2 3. Oke, Yogi menggunakan teknik melempar selalu dari tengah dia ya. Iya, benar. Kita lihat. 100 nih. Wow, hebat juga nih orang, keberuntungannya tinggi ya. Langsung sudah dicatat. Ya, sudah 200. Yogi 200 poin ya. Kalau begitu langsung aja Yogi bisa nunggu dulu, kita ganti dengan penantangnya adalah saudara Lucky. Dari namanya kita udah tahu ya kalau Lucky itu artinya beruntung. Betul sekali. Kira-kira bagaimana keberuntungan Anda, apakah bisa mengalahkan Yogi atau tidak? Hari ini sepertinya saya beruntung. Menang? Menang. Optimis. Positif menang lawan Yogi. Ya. Oke, langsung bola pertama. Oke. Apalagi dilihat-lihat bola saya guys. Pak. Ini dieliminasi gini curang nih ya. Enggak gitu caranya, dari atas. Oke, lepas bola pertama. Kita lihat bolanya langsung menuju tang tung tang mantul. Wow. Hebat nih, bola kedua langsung aja dimulai. Lagi nih dari sini. Dari situ tadi, dari situ ya. Nanti kita tiru aja guys. Oke, bola kedua sudah mulai berjalan. Tampaknya bola semakin ke pinggir. Wow, 30. Bola terakhir buat Lucky. Harus 100 atau dia akan kalah. Tadi bilang katanya, saya pasti menang. Dari tengah. Oke, dari tengah. Kita lihat. Oke. Wah. 20. Berapa saya? 150, Lucky.
Lucky 150, berarti otomatis nama Yogi langsung naik ke sini ya. Pertandingan berikutnya adalah saya sendiri melawan Wibi, oke? Bola pertama, ini tips dari saya nih, di tengah. Ini kayak Yogi tadi di tengah. Siap, kamera menghitung. Satu, dua, tiga. Ya, lihat bola saya. Pasti dia masuk di tengah nih. Ya, di pinggir nih. Oke, bola kedua langsung aja dari saya ya. Bola kedua yang ini saya ganti warna supaya lebih jreng. Masukkan di tengah, 1, 2, 3, saya masukkan. Bola kedua saya meluncur, 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 dan meluncur. Tangtung, nangtung, mental, mentul, sana, sini ya. Ya, ini berapa nilainya ini? Kok bisa ke situ ya, Pak? Pasti saya menang nih kalau kayak gini. Ya ampun. 1, 2, 3, ini bola terakhir. 1, 2, 3. Ya, bola hijau, mantul, mantul. Masuk sana sini 100. Ya, 50. Lumayan 2 kali masuk, 1 kali out tadi. Yudis nih. Berapa tadi? 80 aja tadi. Soalnya kan dia bulat, dia bisa kemana aja. Anda jangan senang dulu, siapa tahu Anda tiga-tiganya out. Ini berarti harus di ujung. Kenapa gitu? Pasti nanti jatuhnya ke tengah. Oh, ini tips baru nih. Masukin bola di ujung, jatuhnya ke tengah. Oke, kita coba. Oh, ke tengah kan? Nyambung ya, dari ujung ke ujung. Nyambung. Ini bagus. Bola kedua, mudah-mudahan 10 lagi. Oke, ini lubang kedua nih. Masukkan. Tengah, tengah. Nah, berarti abis ini, sini, abis ini, sini. Ya, tengah berarti. Oh, tengah. Ganti strategi lagi dia. Oke, kita lihat guys. Bola ketiga dari Wibi langsung ke pinggir, dan ke pinggir. Nah. Berapa skornya? Wibi 130. Berarti nanti Wibi akan menghadapi Yogi nanti. Baik, langsung aja dilempar bola pertama sayang. Kamu lawannya siapa sayang? Weda. Semoga menang kamu sayang. Masa bola di haha. Hati-hati dia bisa juga ke pinggir sayang meskipun dia dari tengah. Kok ke pinggirnya? 30, lumayan. Bola pertama Kristina 30. Bola kedua Kristina kita lihat 50. Bola ketiga dan bola terakhir ya, kita lihat, silakan dilempar. Ini deh. Kayak 100 deh. Kok ke sini? Wah, lumayan, lumayan, lumayan. 130. Oke, next saya panggilkan langsung Weda penantinya ya. Weda, bola pertama untuk Weda. Udah. Oke. 100. Saya akan lihat di sini. Oh, 20. Slow but sure kalau Weda. 20 terus Pak, 3 kali. Oh, dari pinggir sekarang. Ini 100 ini. Oh, bagus. 50 ya. Ya. Nyangkut dong, nyangkut. Please nyangkut. 30. Dari tadi cuma baru saya aja yang bolanya bisa keluar loh. Coba kamu bisa nggak? Nggak bisa. Coba kita hitung skornya. 100. Wah, sayang sekali Wet. Ya. Kalah kamu Wet. Kristina menang dengan 130. Ya. The next adalah Aldian nih, boleh dipegang dulu. Oke, kamu mau tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan aja. Tangan kanan. Yang berkah tangan kanan. Tidak ada. Dua-duanya di kiri. Langsung aja bola pertama. Pakai teknik apa? Pinggir, tengah? Dari pinggir lah. Pinggir, pinggir guys. Teknik pinggir. Nah, dari pinggir dia akan lari ke tengah. Habis itu ke pinggir lagi, lari ke tengah. Iya! Itu dia. Bola kedua silakan langsung aja. Kalau gitu di tengah aja. Oh, udah pas lah dia. Set. Mudah-mudahan ke pinggir juga. Ke pinggir tuh. Ayo dong. Ke tengah. Nah, 30 lumayan. Bola terakhir dari Alfian kita lihat guys. Mudah-mudahan 10 lagi. Dari tengah ke pinggir dikit, ini aja. Ayo! Ternyata dia bisa kayak saya, skillnya bagus. Lucu nih, lucu. Berapa skornya? Skornya 40. 40 loh? Lebih kecil daripada aku loh. Ini skor terendah 40. Bikin malu aja. Langsung aja penantangnya adalah Wahyu. Bola pertama langsung gampang sekali, 40 poin. Satu kali di 100 langsung menang. Main santai. Main santai, gaya. Oke, masukkan bola pertama. Nyangkut nih, diem disitu bolanya ntar. 20, masih aman. 20 tiga kali pasti menang. Bola kedua dari Wahyu ya. Ini teman-teman ya, kalian kreatif buat sendiri di rumah, gokil guys. Kita main seru-seruan di rumah aja. Ini bola ke-9 ya kalau salah ya.
10 ya. Wah, berarti saya masih ada kesempatan. Ayo. Kalau 100 menang dia. Ya. Lagi deh biar imbang. Biar seri. Kok nyambung gak bos? Berarti skornya dia seri 40 ya? Seri. Babak tambahan untuk Alfian melawan Wahyu. Bola pertamanya Alfian. Masukin. Mulai ke tengah. Iya, jangan ke pinggir. Hey. Wow! Tidak bisa dilawan. Itu model apa ya? Kita lihat di gerakan lambat. Wahyu ini kalau nggak 100, langsung kalah. Kita lihat Wahyu mencoba juga memasukkan bola 100. Kayaknya bakalan 100 juga nih, bakalan seru banget. Kita gimana? Ini keren banget. Wahyu berhasil juga memasukkan di 100. Alvian sekarang. Gawat nih. Ini babak tambahan, padahal belum final. Ini seru banget nih guys. Ayo ke tengah, 100 lagi. 100. Ya tapi lumayan lah. Tetap susah nih, Wahyu harus berusaha 50 atau 100. Ya udah. Sini. Otomatis Wahyu menjadi juaranya dengan skor banyak sekali bagi jumlahnya ya, nggak terhitung ya. Langsung aja kita panggilkan peserta di babak semifinal. Oke, Yugi dulu, silakan 3 kali. Oke, siap. Pakai trik yang pertama aja. Trik yang pertama apa, Gi? Dari tengah. Dari tengah. Nih, dengerin Tony Stark ngomong. Lihat. Kita lihat. Ya, lumayan 50. Guys, 50 bagus, Gi. Benar. Masuk lagi. Ini kayaknya 50 lagi, Gi. 100. Oh, 100. Nah. Lagi, Gi. Ini bola ketiga dari Yogi. Wah, gimana itu? Rumor benar. Yuk, 100 nih. Wah, hebat Yogi ini. Berapa skornya? 130. 130 ya. Oke, kalau begitu langsung aja Wibi kita panggilkan. Hah? Berapa? 130 kan? Bukannya tadi 50. Oh iya, 50 salah. Tim juri salah nih ya. 150. Langsung aja kita panggil Wibi. Ini berat Wibi, cukup berat Wibi. Perjuangan kamu melawan Yogi 150 poin. Bola pertama langsung dimasukkan. Metodenya sama kayak Yogi. Iya. Ini metodenya sama kayak Yogi. Hasilnya beda. Bola kedua langsung dari Bibi, silakan. Dengan teknik apa lagi nih? Voltan. Pelit kan? Baru 30. Ini nggak mungkin menang. Yogi aja 150. Kamu baru 30. Oh iya. Nggak apa-apa. Langsung aja dilempar. Kira-kira. Pasrah aja. Kita lihat. Berapa skornya? Bibi 40. 40, jauh banget ya. Berarti Yogi melaju ke babak final, luar biasa nih Tony Stark saya nih. Bola pertama kita lihat. Ini bola bengkel ya? Iya. Ini lemparan pertama dari Christina. 100. Lumayan saya. 50 saya bagus saya. Bagus langsung bola kedua. Bola pertama 50. Bola kedua, kok kenapa dia ke samping? Nah, dia sama kayak saya tadi di awal. Out tuh saya. Lagi, terakhir. 100. 30. Ya, lumayan lah ya. Berarti skornya 80. Berikutnya ada Wahyu. Silakan Wahyu. Silakan. Bola pertama dari Wahyu di babak semifinal. Sama kayak Wibi nih, aliran Wibi nih, 10 ya. Bola kedua. Saya kayak tukang jaga koinnya gitu lah. Kok pinggir terus ya? 10-20 kayak Wibi nih, persis kayak Wibi nih. Berikutnya di sini nih. Lumayan. 10-20-30, ada peningkatan. Totalnya 60 poin. Berarti secara otomatis Christina menang. Christina istri saya mewakili saya akan melawan Yogi. Yogi, silakan Yogi dan Christina diam di sini ya. Oke. Karena ini final saya akan rubah. Gimana? Supaya lebih gokil. 5 bola. Woi, asik. Khusus final 5 bola. Siap-siap ya. Lemparan pertama. 1, 2, 3. Kita lihat teman-teman, bola menggelinding masuk ke dalam lubang. Kita lihat. 10. Bola pertama 10. Langsung bola kedua. Ini menegang.
Kita lihat dulu. Kok mojok-mojok? 10. Iya. Out. Bola ketiga. Langsung bola ketiga. Santai. Jangan keluar. Iya. Bola ketiga out lagi. Bagus banget. Langsung bola keempat dan bola terakhir. Bola keempat dulu. Bisa gitu ya. Out terus ya. Bola keempat. Wah, gak benar nih. Out. Santai. Bola terakhir untuk Yogi. Terus ke tengah, ya. Tahan di tengah. Iya. 10. Keluar. 30. Lumayan. Berapa totalnya? 140. Berikutnya Christina. Bola pertama dari Christina. Bola pertama. Itu dia di tengah. Sayang, jangan out, sayang. Jangan out. 30. Oke, lumayan ya, lumayan. Bola pertama 30. Pertama. Tinggal 110 poin lagi untuk mengejar. Bola kedua, ayo kesini. Saya dukung istri saya. Ini bola hijau tadi ya, gak beruntung nih kayaknya, coba shooting lagi. Kalau anak kecil gitu ya, bola ini gak beruntung gitu. Ya, 10. Iya. Lumayan 50. Kan bener bola kuning nih. Jadi baru berapa? Ini bola keempat ya? Bola keempat nih. Ini bola terakhir, kalau kamu 50, iya. Kamu seri, kalau kamu 100 kamu menang. Tapi kalau kamu di bawah 50 kalah kamu. Oke, kita lihat bola terakhir dari Bola terakhir. Ya, lempar. Keluar. Jangan dong, please. Kalau aku bilang ini 50 please, nih, seri please. Nih. 50 nih, 50. Nih, iya. Benar saya. Yogi. 130. Wah, tipis. Berarti tulis di sini. Tulis Yogi championnya. Wih. Yogi, gokil. Ada hadiahnya di situ tuh. Baiklah, kalau begitu ini hadiahnya. Wow. Biasa kan di pasar malam gitu. Benar sekali. Ya. Nanti kalau udah buka boleh dimakan. Ya. Kalau nggak jajan boneka. Oke, ini seru banget teman-teman. Kalau kalian suka, diklik tombol like yang di bawah. Kalau kalian punya ide, bang bikin apa boleh ya tulis aja di komentar, nanti kita coba buat kalau kita bisa. Ya. Subscribe, kita menuju 10 juta. Sampai ketemu lagi besok. Dah.